Pelatih timnas Vietnam Park Hang Seo, santer dikabarkan akan melatih Persib Bandung pasca ditinggalkan Luis Milla. Namun demikian, kabar tersebut dipatahkan oleh kabar bahwa Park Hang Seo memiliki rencana lain di Vietnam, dibandingkan harus berlabuh pada Persib. Dalam sebuah video pernyataan Park Hang Seo, mengatakan dirinya sedang dalam proses untuk mendirikan akademi sepak bola di Vietnam. "Saya akan mendirikan akademi sepak bola di Vietnam. Saya ingin membantu komunitas sepak bola dan sekolah sepak bola di Vietnam," ungkap Park Hang Seo, dikutip dari kanal YouTube Kilas Football, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Dalam video tersebut, rival Sintaeyong itu juga mengatakan bahwa proyek yang segera akan dikerjakan tersebut dilakukan bersama 4 kawannya yang lain. Tak hanya terdiri dari orang lokal, akademi sepak bola yang akan ia bentuk juga melibatkan orang asing. Maka pernyataan Park Hang Seo itu, seolah menjadi jawaban bahwa dirinya tidak akan pergi ke Indonesia untuk menjadi juru taktik.